Sidang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa J. Rusna selaku Direktur PT Tugas Mulia kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marta Napitupulu, dihadiri oleh terdakwa J. Rusna didampingi penasihat hukumnya, sementara Jaksa Penuntut Umum Samuel Pangaribuan menghadirkan korban MS dan ayahnya sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim, ayah korban, Peter Sonlai, menerangkan bahwa selama perkara ini bergulir, pihak keluarga sering diintimidasi dan dipaksa untuk menerima sejumlah uang dari orang suruhan J. Rusna selaku pemilik PT Tugas Mulia untuk mencabut laporan di kepolisian. Peter menambahkan, terkait surat perdamaian yang dipertanyakan oleh majelis hakim di persidangan, dirinya mengaku terpaksa menandatangani surat tersebut karena mendapatkan ancaman dari Elias Langodai yang merupakan orang suruhan dari terdakwa J. Rusna. Nah, pada saat menandatangani ini, ada tidak saudara ditekan, diancam? Ada. Siapa yang mengancam? Siapa yang larang? Namanya saja langsung. Pak Elias. Tapi kawan sama Pak Elias, kenapa sih Pak Elias pula yang mengancam saudara pada saat menandatangani ini? Mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi dari majelis hakim terkait kebenaran surat perdamaian tersebut, saksi mengaku menandatangani namun tidak menerima sepeser pun uang perdamaian dari terdakwa yang diserahkan oleh Elias Langodai untuk mencabut laporan di kepolisian. Mendengar penuturan saksi, majelis hakim lantas mempertanyakan keberadaan Elias Langodai kepada Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan agar jaksa menghadirkannya di persidangan. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim yang diketuai oleh Marta Napitupulu kembali menunda persidangan dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.